Pulang semangat. Saya kembali tangan. Surat dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam banget tak dungakno duwe ya. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya muliakan dan yang kita hormati bersama Kepala Pimpinan Puskesmas Terme, Ibu Dr. Setia Rini, Bapak Ibu semuanya, jajaran di Puskesmas, keluarga besar Puskesmas Terme yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi kehormatan. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, ngantukin, ngantukat, sudah ngantuk? Pertama, sebelum ngaji, pertanyaannya itu begini. Panjenengan ngaji ini ikhlas napa mboten? Ikhlas. Harus ditanya kenapa sampean ada yang kenal saya. Ngaji itu kalau tidak ikhlas tidak jadi pengajian. Enggak mlebu nang hati sesuai dengan tema itu, sucikan hati menuju ketenangan sejati. Amin. Makanya ngaji itu isi nenduk hati. Makanya saya tanya dulu, panjenengan ngaji dengan saya ikhlas napa mboten? Ikhlas. Sebab kalau tidak ikhlas tidak jadi pengajiannya. Contoh jamaah teko, kiai ini gak teko, sampean nunggu sapa? Kiai ini teko, jamaah ini gak teko, sing diomongi sapa? Makanya kudu ikhlas. Dijemput gak dijemput ikhlas. Maaf, saya biasa nongol di JTP, ngaji di JTP tahun 2006 sampai 2009, ngaji di TV 9 di tahun 2015 disponsori oleh Pembangkit Jawa Bali. Itu kalau ngaji di mana-mana tidak melihat saya asli mana atau enggak, siapa enggak, bukan melihat saya asli Ngabetan enggak, tidak melihat saya dosen UIN Sunan Ampel Surabaya enggak, tapi melihat saya di JTV TV 9 sehingga kalau mudah saya kemana-mana itu dijemput. Tahun yang lalu saya ngisi halal bihalal di Pemprov diundang Pak Dekarwo, dijemput Fortuna Bu. Gak usah tahun yang lalu ya, buka puasa yang kemarin saja saya diundang oleh Bu Risma dijemput angkat karena menghormati TV 9 JTV nya kalau kaji shottingnya sih biasa. Buka puasa kemarin saja saya juga diundang oleh PT Jarum Surabaya, bahkan keliling nada dan dakwah Mersik Surabaya sekitarnya 10 kontraknya ditutup di kantor Jarum, buka puasa bersama dijemput juga sama Alfa. Saya ngaji di Puskesmas ini seandainya tadi negonya ambulan pun gak apa-apa.
tapi keinginannya itu sudah enggak ada. Tapi enggak apa-apa, ngaji itu yang penting. Kemudian saya kalau ngaji kemana-mana itu turun mobil itu sudah banyak yang nyalami saya. Ya karena JTV-nya TV9 terus biasa nek drama dong dewe dong kecamatan dewe lombok banget sih nyalami. Biasa itu saya sudah jam terbang saya sudah tinggi sehingga lah. Oh iya, saya asli di sini. Kemudian meskipun saya juga PNS dosen lagi saya, golongan saya juga 4A, tapi bukan itu. Biasa ngisi di tempat sendiri, oh pendino keto, oh itu lah, oh biasa nempus kes masih mau ngisi. Biasa, itu di sini, gak ada yang nyalami saya. Saya itu kalau maaf ya, pernah diundang ke Malaysia, pernah gara-gara YouTube saya itu. Saya pernah diundang di Dubai, pernah. Saya pernah diundang di Singapura juga pernah. Lihat saya pernah dinaikkan pesawat Garuda Indonesia. Di Kalimantan juga pernah diundang. Tapi kalau sudah diundang di sekitar, cermis sekitarnya, Masya Allah. Maaf ya, ini belum ngaji loh Bu. Saya cerita dulu aja. Memang zaman dulu dengan zaman sekarang itu beda. Dulu kalau ngundang kiai itu datang rumahnya kiainya. Dulu sampai jawab dulu. Itu pasti datang ke kiainya bawa gula, bawa kopi dulu. Nah jadi kopi ini sentek apa? Ngundang kiai lewat WA. Ya WA yang mebus warga. Berarti pun kene iki wedi gedhekan gula kopi. Makanya, nah kalau undang kiai lewat WA, ya sing mlebu swarga ya WA, terus apa kiai sama dengan Gojek? Bisa dipesen lewat WA. Kiai, tanggal ini, hari ini, jam ini bisa enggak ngaji di puskesmas? Wes ngundangi lewat WA, tanya tarifnya lagi Bu. Dan terus saya jawabnya gimana Bu sendiri ini? Bahkan di sopir ini amplopnya berapa? Dananya sedikit terus gimana saya jawabnya? Maaf ya. Kalau jalan ngundang saya puluhan juta, 5 juta Bu sekali tampil. TV 90-an juta JTV. Nah kalau puskesmas demi terus ngundang ganjeng pun. Kemudian amplope solusi nawar. Terus ini kena tegur besok TV, tonggol TV, konser TV, maaf ya. Saya diundang kemana-mana itu bukan karena amplopnya, bukan. Saya coba tanya yang undang saya, yang sini panitianya. Saya jawab saya ikhlas. Memang kalau ikhlas itu ngaji kemana-mana, nek arep-arep amplop ikut dosa. Kenapa mencicil nanti? Ngaji kiai sapa wae nek diundang ngaji arep-arep amplop ikut dosa. Luwe dosa ngundang kiai gak ngamplopi. Zaman saiki ambek zaman biyen beda. Zaman saiki nek ngundang kiai bae amplop iku wis ketinggalan zaman trans. Maaf lho, jamu sekarang itu enak kok. Gini apa nggih? Nggih. Kita mau apa tinggal pijet HP kita. Gini apa nggih? Zaman wis enak. Pengen beli baju yang bagus, jilbab yang bagus, tas yang bagus, bisa lewat Lazada, bisa lewat Shopee. Kan begitu toh? Zaman wis enak. Jenengan mau kemana-mana gak usah beli mobil, cukup tekan grab, Gojek wis enak, wis gak usah tuku kuli, gak usah tuku bensin lah. Sampean kepengen mangan enak, KFC, McD, hotdog, wis tinggal enak tekan GoFood,
teko dhewe nang omah. Termasuk ngundang kiai ya ngono. Teko gue ada nyontek kok gengsi lah gengsi gue itu ayo. Yo kalo judul gue. Sucikan hati. Kemenangan sejati. Hati. Wa sholli ala Muhammad. Kok tak dengar nusuk di kabeh. Hadirin rahimakumullah. Mana Bu Dokter dan yang lain? Sejak zaman kecil saya di sini itu namanya puskesmas saja. Pusat kesehatan masyarakat. Gedungnya wis maju, wis tingkat. Iku mestine wis dadi rumah sakit iki, tak bilangno dadi rumah sakit. Sebab apa nek puskesmas ku penyakitnya pancet. Cinta kau nak ini apa? Jangan pusing kesleo masalah ini. Pusing utai. Kau tu jantung nak ini kau no. Kalau terus nak ini kau no. Makanya nak isu mesti ganti air rumah sakit cermin gitu. Pus payah ini bangunan ini api. Masuk zaman bayar sampai sama saya puskes masa pusing kesleo masalah angin. Jadi makanya semua dokter tidak akan terasa di puskesmas itu. Pokoknya ini yang kedua, pusat kesehatan masyarakat itu jangan lama. Jenenge pusat kesehatan masyarakat, tapi gawe penyakit tengkang. Mestine ku pusat kesakitan masyarakat begitu. Pusat kesehatan masyarakat sehat itu ada dua, sehat jasmani, sehat rohani. Sama sakit juga ada dua, sakit jasmani dan sakit rohani. Nek penyakit jasmani iku tugas panjenengan dokter bidan-bidan panjenengan sedoyo iki iku paham. Saya tidak akan menjelaskan penyakit jasmani, tapi saya menjelaskan penyakit rohani. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kenapa itu saja ditayangno apik man backgroundnya. Mau saya kritik dulu ada yang saya baca, saya anu apa? Saya tunjukkan kalau halal bihalal itu gambarnya jangan masjid tapi kupat. Nah nek wis ngene iki bolo gambare kupate alam bolo kupat ae. Lah ya wong tenan mesti niku kupat. Tahun depan halal bihalal harus diganti kupat. Kudu ana kupate. Kupat iku filsafat Jawa ngaku lepat. Ana kupat ana lepet mesti ngono. Itu jenenge halal bi halal. Ditulis lagi silaturahmi silaturahim halal bi halal. Begitu. Itu namanya silaturahim sama silaturahim silaturahmi sama. Kalau silaturahim menyambung cinta kasih. Kalau silaturahmi menyambung seduluran. Begitu sama artinya. Jadi enggak ada perbedaan. Ya awakmu salah nyebute silaturahim sakjane. Oh enggak, sing bener itu silaturahmi. Keduanya sama. Nek silaturahim iku menyambung cinta kasih, nek silaturahmi menyambung seduluran, seibu sebapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya halal bihalal
itu kuncinya adalah ingin hidup bahagia, ingin hidup barokah, sesuai judul itu, sucikan hati menuju kemenangan. Dan kalau ingin menang, sing dimaksud menang itu apa? Kok gak ada musuh kita kok dikatakan menang? Halo? Halo. Yang dikatakan menang itu apa? Menang melawan hawa nafsu, begitu. Makanya kemenangan yang dimaksud judul itu adalah hidup yang bahagia, hidup yang barokah. Hidup yang bahagia itu ada tiga kuncinya. Yang pertama kata Nabi, kolban sakiron, hatinya selalu syukur nang Gusti Allah. Maaf saya ini pakai bahasa Indonesia kok Jawa. Bistakuran aja ya. Pakai bahasa Jawa ya. Kolban sakiron, hatinya selalu syukur nang Allah, selalu terima kasih kepada Allah. Sedikit-sedikit ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Banget. Alhamdulillah. Orang yang selalu syukur nang Allah, hatinya bahagia, hidupnya tenang. Wong nek ngamukan, maaf, ngamukan itu berarti kondisinya. Iya. Itu hormon-hormon yang jelek itu akan muncul. Contoh, ono tonggo sugi, omae api, tingkat lambene ngomong alhamdulillah. Uangnya ngomong alhamdulillah, sedikit-sedikit sotor nang Allah, dia gak akan kagetan. Halo? Biasa-biasa saja. Jeloto gosoge biasa-biasa saja. Oh, alhamdulillah tonggo omae api tingkatmu kok aku menih dibangunno Allah luwe api teko tonggoku. Mesti ngono. Ana kanca naik pangkat, naik jabatan biasa-biasa saja. Halo. Lambene saat ini ngomong alhamdulillah. Biasa kocok naik jabatan, tapi swayai. Muka-muka aku besok dinaik no jabatanku ambek Gusti Allah. Biasa. Allah bojolmu alhamdulillah. Nek ditumpahi tempu alhamdulillah tok. Allah bojol kurus alhamdulillah. Dan entek no kain. Allah bojo ayu alhamdulillah, iso digawa nang undangan walimahan alhamdulillah. Allah bojo elek yo alhamdulillah. Mate kan sing ngebek selek item yo apa sih kok sing ngebek alhamdulillah. Sampai yang tadi melihat saya yang diundang di puskesmas, oh wong iku lah sampe mantong alhamdulillah apa enggak alhamdulillah. Paling besok sama lo enggak besok itu enggak ngerti yang malah gak melu. Berarti itu hati yang busuk gitu. Nek hati sudah kotor, penyakit akan melebu di tepung gini. Sebetulnya penyakit itu kuncinya di hati. Kolesterol, diabetes, apa penting darah tinggi, jantungan, kuncinya di hati. Nek jantung normal pula deg 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 banget sih. Sampai lo bintar maksud aku iya betul ya. Kalau jantung yang sehat itu kayak jantung jam deg 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 banget sih bunyinya. Tapi ya deg 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 itu sudah gak sehat itu. Iya biasa itu kan selingkuh biasa. Pengen ketemu alhamdulillah. Kunci bahagia dimulai dari kata alhamdulillah. Sedikit-sedikit alhamdulillah. Oh, sing diundang lagi sotik alhamdulillah.
kata delok bakal disotek tak delok ilmu nih gitu. Alhamdulillah saya diundang ke sini. Alhamdulillah saya dinyang pisang. Alhamdulillah kapan nanti aku bisa ngomongin kaya maaf ya kalau urusan pengajian pasti diskusinya itu lama. Siapa sih yang diundang? Wong betang, alah betang ya. 1 juta ya, oh ya. Oke 1 juta, kakean 500 ribu. Diskusinya itu panjang. Coba nih undang dangdutan. Wow. Terus gak usah diskusi panjang-panjang. Lah kamu undang Monata 5 juta, oh siap. Gitu. Tapi nih undang pengajian, masya Allah. Sangat gitu, makasih ya. Apa yang jatahnya sama ini? Aku isi jawabnya. Nah itu tak jawab 5 juta jadi kakean. Tak jawab 6 juta jadi ketitikin dana. Itu sih apa yang jawabnya? Wess, aku yang dewe sebenarnya aku waktu ini. Maaf ya, saya itu jadwalnya penuh. Untung lu kayak setek pelan gini. Masya Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak rahimakumullah. Dia ngundang kiai. Biasa dong kalau pe kiai yo ngombe ne. Mosok ngundang kiai yo aku uang. Ketinggalan zaman aku uang 3000. Basi jari aku gak gelem. Gak gelem, patah enak jari. Susu soda ditambah pokari suwit. Bila aku sate, aku sehat. Kau jaman bikin, sampe jaman sama ini yang undang dia itu jari. Jari itu panas. Kau sombong ini panas, aku kalau makan gula, aku taman lagi bisa. Bener cari mangane gue gak yo tempek ustaz. Wis gak usum jaman saiki ku. Ngundang kiai susu. Ditambah pokari kuwit. Baru saya kiai ne. Ya aku pergi nang undangan. Mangane pantek gak jare gue jare gue. Wis ora kok kiai gak bisa kiai. Kok jane mangane men sedako nggih. Sodako melarat gak ono tambah soge mana kosomanun bisa dakotin valiasdak harta itu tidak akan berkurang ditambah ambe Gusti Allah Allah justru wong nek loman Jawa tambah soge ojo emang-emang ini tidak metuwa itu khusus soda. Masih hitung-hitungan aja Gusti Allah. Halo. Coba sampean ngundang kiai sing ado. Sama saja yang disampaikan. Nek ngomong kiai, aku ya kiai. Nek ngomong PNS, ya aku PNS. Nek ngomong golongan, ya aku wis golongan pun Pak A. Nek ngomong jabatan, yo tinggi. Nek ngomong jabatan lo ya. Saya juga pernah jadi wakil dekan. Sama. Tapi bukan itu. Kadang yang kita lakukan adalah ambek Gusti Allah. Hitung-hitungan. Halo. Gini. Sodako undang kiai sing diskusinya panjang. Nyuguhi kiai yo angguh. Sing hitung-hitungan. Coba Ustaz itu ke Jakarta. Wah, wow, sampai inget nang hotel Sabta Nawa.
Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Karena apa? Hati ini sudah enggak apa, enggak ikhlas. Masih ada kerak-kerak dalam hati kita. Ya iki sing dadekno diabetes, kolesterol, ya iki penyakit hati itu. Makane ketemu sapa wae senyum. Senyum itu pasti pekerjaannya dua orang. Enggak ada senyum sendirian itu enggak ada. Ya kan? Makanya kuncinya ya ketemu orang, salam, senyum, sapa. Indomaret sudah melakukan begitu. Padahal itu ilmunya Rasulullah. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wong muslim ketemu wong muslim ucapkan salam. Tapi yang melakukan Alfamart Indomaret orang tidak Islam. Kita punya ayat idza laqitahu fasallim alaihi. Ketemu sesama muslim ucapkan salam. Wong lanang ketemu wong lanang assalamualaikum. Wong wedok ketemu wong wedok assalamualaikum neng. Begitu, ambek senyum. Kan enak. Dan nek wong mengku ngene. Ngene yo elek. Tapi nek wong senyum sing elek lho dadi ayu. Apa meneh wong ayu senyum tambah ayu. Maaf ya, saya tadi sebelum kesini sebetulnya saya kira jam 10 tadi. Kemudian jam 11 saya lewat. Loh, kok masih itu ya, enggak ada gejala-gejala atau gejala ya. Akhirnya saya lanjut ke sana, ke pom bensin Mahmudi. Saya ke sana tadi. Oh, gengsi ya, kalau mau masuk langsung gengsi lah. Mesti ke pom bensin gengsi. Saya enggak mau masuk gengsi di kelompok lontong kok. Enggak. Saya memang niat ngaji ke sini. Saya langsung ke sana, ke pom bensin sana. Kemudian saya turun ke warung kopi. Ya enggak, dari jam tak lebono mobil jas. Kopi aku tak lebono. Aku ngombe kopi nang kono. Di sebelah saya iku ana anak muda rambutnya coklat. Di sebelah saya kopi tadi di pertigaan Mahmudi. Akhirnya ada temannya lewat. Ini. Halo Medus. Saya itu ya Allah. Iki sebelah itu sih ngomong apa? Dia ngomong ini Medus mantel. Oh asu bapak ini. Astagfirullahaladzim. Gak ngerti nih sebelah ya Allah Ustaz saya begitu. Aku ya astagfirullahaladzim. Emangnya ini kebun binatang. Berarti mengucapkan salam itu wis langka zaman saiki. Yang banyak itu halo Mas Bro. Halo coy, halo bos, gitu. Sama, halo guys, halo gang, begitu. Ada lagi, halo cantik. Ini memang zaman mes apa ya, zaman milenial, zaman now, zaman revolusi industri pak ini, mes maju memang zaman ini. Coba itu ucapan itu betul. Eja kosong-kosong tak ya? Gak ada dalam Islam begitu. Mestinya itu tak minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mestinya, tapi sejak zaman dulu sampai sekarang di kecamatan jamannya tak rumono, tak kosong-kosong tak, kosong-kosong. Sebelum halal bihalal masa mulai WA itu semua diucapin kosong-kosong tak, kosong-kosong Instagram, online, Telegram, WhatsApp. Apa mana? Facebook, apa mana? Line, semua Twitter diucapkan disik. Itu sebetulnya kita punya ayat, tapi kita tidak pernah melakukan. Yang melakukan orang selain kita luar biasa. Senyum, salam, sapa. Hidup pasti sehat. Ketemu tetangga, assalamualaikum. Kalau tetangga kita jengkel sama kita, nggak apa-apa, nggak dijawab, nggak apa-apa. Kita sudah punya pahala. Sekali kita mengucapkan salam doa, assalamualaikum, semoga keselamatan bagimu. Dijawab waalaikumsalam, semoga keselamatan juga bagimu. Salam. Tapi kita kadang kurang. Maaf ya, hati yang bersih itu ada tiga. Satu, tidak pernah menyakiti orang lain.
Kalau kita masih menyakiti orang lain, gak bersih hati kita. Puasa kita, sholat terawih kita, sedekah kita selama bulan suci Ramadan gak ada gunanya selama kita masih menyakiti orang lain. Ono tonggo sugi dirasani lu yo cak yo. Tonggo lu cak kok sugi yo. Omaya pitikan padahal gak ketok nyambut gawe ini kok sugi. Dijawab ini tonggo bae. Iku wis rambe wis jadi sekali itu. Jadi ono tonggo tuku sepeda motor dirasani drone kulo cak. Tonggo sebelah sepeda tuku enak kae pendino dipanasi pengisuk. Gitu nih nih, yuk kayak kita ya. Lambis, gak mau terus sering menyakiti orang. Gak bersih, hati belum bersih. Yang kedua, kalau kita disakiti orang lain, jangan membalas. Wah itu sulit, gampang diomong no, tapi angel ngelakoni. Jika kita disakiti, balaslah dengan kebaikan. Rasulullah begitu. Maaf ya, saya setiap bulan itu memimpin umroh ya. Jadi setiap tahun 5 kali Mekah Madinah. Kalau pas ziarah ke desa Thaqif di Mekah, saya ingat ini Thaqif. Desa Thaqif itu desa salah satu desa di mana Rasulullah ketika sholat jalan ke Masjidil Haram diludahi, dilempari batu, dilempari kotoran manusia, tapi tetap senyum. Satu hari, dua hari, dua kali, tiga hari, sampai lima hari. Hari yang keenam, Nabi menuju Masjidil Haram, nggak dilempari lagi. Malah bingung Kanjeng Nabi itu, ya. Siapa yang biasanya melempari saya itu, nggak onok saya ini. Kanjeng Nabi malah tanya yang lain, sahabat ditanya semua, mana? Biasanya di desa Thaqif, yang desa melempari saya, mulut dari saya, mana? Sakit ya Rasul. Dikunjungi, saya minta alamatnya dan berapa, RT berapa, tak kunjungi, dikunjungi sampai tadi. Jika kita disakiti orang lain, balaslah dengan kebaikan. Ayatnya, infak bilati hiya ahsan. Jika kita disakiti orang lain, balaslah dengan kebaikan. Tidak rugi. Kita berbuat baik itu hanya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita berbuat kebajikan sebetulnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita sedekah itu sebetulnya kembali kepada kita, bukan kembali ke orang lain. Semakin kita ingin kaya, sedekah. Semakin kita ingin bahagia, loman. Kuncinya itu. Dan yang ketiga, hati yang bersih adalah tidak mengungkit-ungkit amal baik kita. Lebih wangil. Oh, masjid itu nek aku sih nyumbang tanda. Oh, halal dihalal ini nek aku duitku gak ada duitku tanda. Oh, aku dihalal ini gak aspalan. Sehingga aspal aku gak iso. Mengungkit-ungkit kebaikan itu hati sudah kotor, gak bersih lagi. Hadirin rahimakumullah, wa sholli ala Muhammad. Sudah satu jam lanjut tak? Lanjut. Lanjut apa mboten? Lanjut. Sampai nanti nek mau mangke mboten be aku. Maaf ya, saya tak tuntut di pesen ya Mbak Panitia. Ojo suwe-suwe satu jam. Itu satu jam ya apa? Jam satu bisa. Ojo suwe-suwe Mas Haji. Tak iku sak jam di mana lanjut? Bonus. Kok lanjut gak lanjut kok amplopnya pan. Kok mesti beling. Amplopnya mesti beling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya alhamdulillah itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua kata Nabi, lisanan dakiron. Lisane kan gudikir nang Allah. Nek ngomong sing ha jawab. Soalnya tanggir pun kabeh. Yang kedua, kalau kita ingin hidup barokah, hidup bahagia, kata Nabi, lisanan dakiron, lisane kanggo dzikir nang Gusti Allah.
nek ngomong sing apik. Semua permasalahan kuncinya di lisan. Rumah tangga itu nek kepengin bahagia, wong lanang ngomong ambek sing wedok sing apik kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nek elu sing wedok, ya Sayyidatina Khadijah. Begitu. Kenapa Kanjeng Nabi kok pakai Sayyidatina? Sayyidatina itu apa sih artinya? Ge, nek kene yo, ge yo. Sayangku, cintaku, my honey, nek kene. Nah, karena Kanjeng Nabi ku lahirnya untuk kota Mekah pakai bahasa Arab, ya Sayyidatina Khadijah. Sama Khadijah nyelok Kanjeng Nabi yang ngono, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Bahasa Arab hebat. Nek kene, ya Sayyidi ku mang artinya mas, cintaku, yayangku, my honey, my heart. Bes, besiku ya. Tapi jangan terus kita ngaku nyontoh Kanjeng Nabi tapi salah tempat. Halo. Halo. Kata kita ini sombong, aku nyontoh Kanjeng Nabi tapi salah tempat. Mestinya lokal wisdom. Apa lokal wisdom? Kamu sih kita besok. Lokalisme itu maksudnya menyesuaikan tempat dan lokasi. Kenapa Kanjeng Nabi kok nyeluk sing wedok ya Sayyidatina Khadijah? Khadijah nyeluk Kanjeng Nabi ya Sayyidi ya Rasulullah sebab lahirnya di kota Mekah. Sampai yang lain bisa menyeluk kemenye. Eh kok Pak Boy halal biar sing lanang-lanang iki sampean Pak nyeluk sing wedok. Ya Sayyidatina. Selama dia sebuah itu mama berdekatan lo akeh kopeng dulu sampai panas mama tanggung gue selama dia sebuah mama mau kemana yang tangga atas yang tangga kalau mama kopeng dulu panas tak lakon ini panas itu sudah gaya-gaya lah lo ngasih ngomong itu lo selama pak Papa kemana nang sawah? Papa itu mestinya nyambut gawe puskesmas nang semen nang petrokimia ngono lho. Wong kabeh lu kemene kok. Utang wae cuma dikene to pake. Gak usah gaya-gaya kabeh, bahkan Nabi itu luar biasa. Rasulullah ini elok sing wedok romantis. Rasulullah dan Nyeluk Khadijah sampai Siti Aisyah begini, ya Humayro, wahai pipimu yang kemerah-merah. Rasulullah pakai bahasa sampai yang Nyeluk bujurnya dari bahasa Arab itu tak? Kata kamu saya, aku lo nyuntuh Rasulullah telah aku nyuntuh, mengikuti sunai tapi kadang sama ayo sampai kok boleh, boleh halal-halal boleh kutuk omah sama Nyeluk Singlanan. Ya kumai yo, saya melakuk bu. Kita mengalami proses masuk. Lo iya mengomong hal yang lo kan di nabi yang semua itu ya saya tadi nak semua itu yang Rasulullah ya ya saya itu. Yo kangono melukan di nabi ku maksudnya nyontoh kan di nabi ku lisanan daki. Lo nek ngomong sing a. Wong lanang ngomong nanti semua itu bu dalam. Ngerti tak bu? Kemenangan. Kok ada mesti lho. Kaya ya, ada yang pas ngaji. Coba sing lanang nyeluk sing wedok nek sampe diterus lanang ya mlebu dalem.
tapi itu biasa ingat tanggal 6 itu. Coba tanggal 2 ini tak cepat gelap celurai aku kutek isu itu coba umat kalau terawanti dengan terawanamu sekolah kalau terjuruh dengan terawanamu TPG bagi yang mulang apa TPG mana bagi yang tumpah di pegerak cangkik ngono nek dia nek pengantin nanya boleh pengantin nanya gak bisa dibahas sing lanang ambune wangi sing wedok ambune wangi biasa pengantin coba anake wis kurang telu papat wis gak wangi mana ambune kok penyangin luar biasa panggilan itu semakin hilang di tipis waktu panggilan dulu kalau masih awal-awal rumah tangga mas sayangku biasa tahun-tahun pertama menikah tahun kedua sayangku hilang tinggal masnya mas itu aja ini masih hilang tinggal jenenge tok jenenge jenai gitu jenai super enak bisa nggak hilang. Bagaimana rumah tangga bisa baik? Bagaimana hidup bisa berkah kalau lisannya enggak bagus? Nek ngomong sing apik, ngomong sing apik gak iso ngomong sing apik meneng. Kul khairan auliyasmu. Tidak bisa ngomong yang baik, diam. Yo, orang diam itu hebat loh ya. Semakin banyak omong, malah kelihatan bodohnya. Kenapa nggih? Kenapa nggih? Wong waktu rapat, saya itu kelihatan bodohnya. Tapi nek wong meneng diam aja, gak kelihatan beku goblok. Gak kelihatan aman malah. Kenapa nggih? Tapi semakin banyak omongnya, semakin banyak yang dikeluarkan dari mulutnya, semakin kelihatan bodohnya. Bisa nanti kiron, nek ngomong sing api, dekir sing api, dekir. Bisa nanti kiron mesti dekir, kalau dekir nang Allah. Contoh, delok pemandangan langit sing api, lambene ngomong subhanallah. Spontanitas. Orang yang ahli dekat isanya selalu dekat ingat nama Allah. Lihat sesuatu pasti spontanitas. Lihat langit yang mewah, hebat, subhanallah, maha suci Allah. Lihat gunung, subhanallah. Begitu. Lihat ikon mall, masya Allah. Apa bedanya subhanallah dengan masya Allah? Nek subhanallah itu ciptaan Allah. Nek masa Allah lihat ciptaan manusia. Jadi mau masuk masjid pakai kaki kanan baca doa Allahumma firli dunubi wabtali abwabah tohmati. Spontanitas. Mau berangkat kerja cari nafkah untuk anak istri kita, keluar rumah baca doa bismillahirrahmanirrahim bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Di dalam mobil kita yang mewah itu kita juga baca doa bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dua anak cilik dia tidur gak mau anak ini Allahumma firli nek durungnya anak nangwong apa? Durungnya anak nangwong tua Allahumma firli waliwa lijaya warhabuma kamar bayani semilok sama wong tua dua anak cilik durungnya kaya durungnya nabi berlalu spontanitas Rabbi habli minasso lihat ya Allah berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Ibrahim gak pengen punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan. Tapi Nabi Ibrahim kepengen anak yang soleh. Anak yang soleh pasti pinter. Tapi anak pinter gak mesti soleh. Mau anak pinter seudah ketemu, kita mungkin
Wanak pitung bujuni bapak ibu kene. Ya. Aku jalur duwe ya. Iku ya tarik ambek sekolah ya. Bapakmu yo gak ono tarikan. Pinter buju di makane mahasiswa saya setiap 6 bulan sekali diri sudah. Wong pinter iku akeh tapi wong soleh aneh. Makane puskesmas itu kan sebetulnya mencetak manusia-manusia yang sehat. Lha lho sih. Mungkin apa nggih? Sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Makane sambutane Bu. Pimpinan tadi puskesmas Bu Dr. Setiawan ini kan bilang alhamdulillah kita bisa berkumpul pagi ini, siang ini, di tempat ini dalam rangka halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaannya, kenapa kok pakai afiat belakangnya? Pasti orang mengatakan begitu, alhamdulillah kita semua sehat walafiat. Sebab apa? Sehat gak mesti afiat. Kok ini kan ilmu baru gitu kok. Nek afiat pasti sehat. Sehat itu orientasinya jasmani. Tapi afiat orientasinya rohani. Makanya sehat walafiat. Nek sehat, sehat tapi gak afiat, rusak tingkah lakunya. Contoh, maaf, sing suka ngerasani tonggo iku wong sehat atau wong sakit? Sakit. Sakit. Wong nyolongan duit iku wong sehat atau wong sakit? Sehat. Jawab pendara. Sakit. Jumpa tak tutup. Nanti kali itu jawab tak tutup. Tapi gak jawab pisang gak satu mulai. Jadi ini nama lanjut. Wong nyolongan duit iku sehat atau sakit? Sakit. Sehat gimana? Nek sakit itu gak senyolong orang diibu sudah iso orang anak lo duet-duet itu lo iku wongnya sehat apa sakit? Sehat. Tapi gak afiat. Allah halal bihalal koyong ini sing api demi meningkatkan kerohanian kita, spiritual kita, gak tekong. Kok gak tekong itu sehat atau sakit? Sehat. Sehat. Tapi gak afiat. Makanya sampean singgung kita kabeh lomba nangkini rumah naku pengajian sampean termasuk sehat walafiat. Di sana daki nek ngomong sing api sampai konco, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa saja. Orang kalau sudah begitu gak kagetan. Uang ini gak kagetan. Sehat. Uang sih gak ada penyakit kagetan. Dulu tambah suki omay api kaget. Masuk rumah sakit. Ditanya sama dokternya, kenapa Bu? Gak tahu masuk angin ya. Gak aku sama dokternya. Padahal dulu tau gue baru mau mati. Akhirnya sama puskesmas gak iso nangani. Gak ada Bu penyakitnya. Gak ada, saya rujukan dari Ibu Dina. Tiro jeng aku gak ada puskesmas. Kalau gak bisa ini dirujuk dari Ibu Dina. Ibu Dina yang ngomong gak ada penyakitnya. Akhirnya diputuskan saja Ibu perlu istirahat. Istirahat dulu Bu. Jadi opname itu seminggu lah di sini di Indonesia. Akhirnya apa? Dalam seminggu itu semua tetangganya gak ada yang mengunjungi. Yang mengunjungi pertama kali adalah sing dirasani itu mas. Pak Haji sing dirasani. Pak Haji tetos tetos sama loh. Pak Haji. Alhamdulillah aku mangke ono waktu ya iso ngunjungi ya kebetulan mobil ya ono jadi iso ngunjungi awakmu. Kenek opo tidak ngerti aku masuk angin. Teko musik Mas awale dirujuk nang kene Ibu Sina. Ya tak kandani iki ambune Mas bangun nang aku terus bis. Mate. Dengar tuh deh penyakit itu
uang itu nek wis iso syukur nang Allah lisanan dakira ngomong sing ngapi ambek uang selamat hidupnya bahagia hidupnya barokah gak menyakiten biasa ngomong sugih ya biasa on konco naik pangkat ya biasa gaji gak naik-naik biasa tunjangan gak naik ya biasa remun dulu metu ya wis dia biasa dia tuh kalau remun ya biasa biasa aja itu bahagia dulu cuma gaji pokok itu biasa ngomong lu sehat apa saya kan gak ya ada remun ada remun ada oh wah itu tukin oh malah itu nyamal gak bahagia malah cicilannya sih ngakek kalau sih gue banget juga ada pun saya mau nanya-nanya cukup mobil ya tukin pun cukup oma gak wih remun pun gaji pokoknya ya kali tukul yane entah nek sentek kaget tanggal cici gak uman sambilnya nol adem panas berburu pasar cici lalu itu ake yes, sing terakhir kunci bahagia yang ketiga mulai sejak jam setengah ini wabadanan ala balakin sobiro nek ditimpa musibah ditimpa ujian kudusa ujian siapapun pasti diuji Allah. Oh iya siapapun diuji Allah. Ono sing buka toko gak payu. Kan ngoten sih? Ujian. Ono wong buka bengkel gak payu bengkele. Buka warung kopi kalah saingan warung kopi ini. Buka internet ya wis kolap. Nek ditimpa musibah semua diuji Allah. Jangankan kita yang begitu Nabi dan Rasul ya diuji apa? Contoh Nabi Adam punya dosa memakan buah kurki di surga dikeluarkan dari surga Nabi Adam dibuat ke India Siti Hawa istrinya dibuat ke Jeddah maaf, sampai misalnya India surga Nabi Adam dari surga punya dosa makan buah kurki dibuat ke India sudah pernah ke India? Aku guys tahun yang lalu lihat status saya Facebook sama WhatsApp saya nek ono kiai kok ngomong Nabi Adam punya dosa disorga dikeluarkan dibuat ke India kok kiai ini gak tahu nang India aja dulu udah nek kiai ini rusak India ini lebih rampok nang Dubai wis tahu nang India tahu nang di Singapura atau di Indonesia Malaysia ya tahu sampai nang delok betane tok wis itu sabar itu penting jangan kan sampean sampean itu kudu sabar tuh ya dadi dokter dadi bidan kudu sabar nang pasien itu sabar turun nang pasien ditanya apa Bu sabar ditanya penyakitnya apa sakit apa dijawab kalau panas atau sabar sangat tapi kalau dokter dan suster bidan nggak sabar biasanya begini BPJS itu jenenge nggak sabar padahal nek sampean sabar nangani nangani wong BPJS ini baru kali itu sampean gak meremehkan orang, jangan dilihat kesennya, jangan dilihat bajunya, jangan dilihat penampilannya, justru mau BPJS malah barokan kamu bertangani dengan kesabaran semua diuji Allah sakit ya ujian siapa sih saya gak pernah sakit ya halo? Dokter yang pernah sakit, halo? Ya? Semua sakit siapa yang gak pernah sakit kiai yang sakit dokter yang bisa sakit semua punya masalah, kita ya punya masalah ujian semakin kita diuji oleh Allah tapi sabar itu kita bahagia woy itu angel ngelakoni gampang ngomongnya woy angel saya saja selaku kiai juga diuji diuji siapa? Panitia pengalaman saya tahun yang lalu diundang untuk dekat Lamongan masjid dekat Lamongan pengajian besar Nuzulul Quran
susahnya di gedeknya. Pengajian menjulur kutang oleh Dr. Kiyaji Mahmud Setik MSI dari JTP Dini 9 Metodi Pijatim, dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, ditolak semua di sepanduk yang berkirai sepanduk om gengsi tanpa beru kalau jeneng gue kawan padahal aku bongcol ya, aku bongcol istelur aku ini nomor satu ini ngarepe akhirnya saya dibilang sebagai pamongan itu turun mobil karena sedang melihat sepanduk dari JTP TV 9. Saya turun mobil diambungi tanganku, walak-walak pipiku diciumi. JTP TV 9 akhirnya apa? Ngaji 1 jam 2 jam mulai lali gak diambung. Ujian sabar sampai ke diujian pasien ya kan? Saya selaku Ustaz Kiai diusir oleh panitia. Penghormatannya luar biasa. Tanganku diciumi warna-warna pipiku diambungi. Tapi lali lah. Mending gak? Mending gue kene gaulah penghormatan tapi amplop lebih gede lah. Oh akhirnya apa? Nek aku sih ikhlas. Saya punya ilmunya, sabar itu hebat. Aku ikhlas. Masa aku langsung ikut panitia. Masa mobilku melaku terus tak buka kan aku gak usah. Masa kocoknya tak buka. Panitia ngali aku. Ya gengsi. Jadi dia itu gengsi. Sampai rumah. Nah aku sih ikhlas. Saya gak ikhlas. Aku bojoku. Akhirnya jam terlalu waktu itu mulai ketemu omah terus berhasil mobil kolbu bojoku takkan masuk di aplopi tak jamin nih nanti kan jadi bojoku lapo sakser jadi bojoku lapo kok bisa lari jauh sabar nih rezeku minallah rezeki ku teko Gusti Allah gak teko panitia sabar. Bapak bojoku iku salihah. Paham akhirnya. Oh gitu mas. Rezeki minang Allah. Rezeki itu tepuk Gusti Allah. Gak tepuk panitia. Rezeki itu tidak hanya uang. Anak sehat rezeki. Kan apa sih? Bojo apa? Salihah ayu rezeki. Bojo larang ganteng setia ya. Rezeki. Kan apa sih? Duwe konco api rezeki. Rezeki itu gak duit tau. Bojoku paham, tak jelas temen. Akhirnya apa? Bojoku iso paham, sabar, aku sabar. Subuh, habis sembahyang subuh, teko kan jam apa itu? Habis sholat subuh, habis kumuni. Tiu. Duh, panitia. Ini sudah saya simpen namanya, tapi saya pura-pura. Gengsi lah ya. Tak jawab. Waalaikumsalam, simpen. Panitia deket Ustaz Daya Sinten tuh. Kok lupa sih Ustaz? Yang tadi malam Daya Sinten. Maksud aku iya lama penang ini. Entah saya tanya, siapa ini? Oh panitia, ada apa? Saya mohon di WA, mohon di share loh alamat jenengan Ustaz. Ben saya mau silaturahim, ngapunten atas nama takmir masjid deket Lamongan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saking sibuknya semua panitia menyediakan terop kursi, makanan, minuman, terop pesak apa? Panggungnya sehingga semua lupa Ustaz dan ini ketinggalan. Oh enggak apa. Pakai hati turun balik nomor. Ternyata habis saya share lokasi, isak tekonan oma tak persilakan, monggo tak suki kopi, jahe, susu soda, sampai detik itu tak betul gak tahu untuk susu soda, tak dengar lo nomor, masa lo, ada bukan lagi kamu kan, sampai lo, sampai akhirnya apa? Akhirnya tutup oma tamu nih ngomong maaf
Ustaz sekali lagi mohon maaf atas nama takmir masjid dekat Lamongan, mohon maaf nek amplop lali langsung enggak apa-apa dikasihkan ke saya. Habis itu supirnya masuk mobilnya bawa pasir kum baik. Masyaallah sabar kum amplop lali di balik no ditambahi pasir gitu ini apa pasir maksud saya itu gak kentok lah. Ini pengalaman sabar itu diganti Allah. Setelah kawan sabar itu bahagia. Pengalaman kedua, saya ingin tanggung deket ini sejati Sidoarjo. Waktu itu Maulid Nabi, pengajian Maulid Nabi. Sama di tulis besar-besar tadinya pengajian Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Dr. Kiai Muhammad Sudin MSI DAI JTP TV 9 TV 1 Metro TV Jatim dosen UIN Sunan Ampel Surabaya. Toto Kolunya sedati yang bersama diciumi, pangaku, diampuni. Karena apa? Ngambung JTP nya TV 9 sama nulis gak kayak kena aku gak pakai kena. Pendino ketel aku sih masuk. Mari ngomong apa? Mulai tetap diamlopi, diamlopi. Waktu itu sedari, tak gelok ngeri. Kosong. Gak kosong, oh lu disini ya. Gelok, oh lu amlopi, ya lu disini. Cuma tulisan paling atas itu, kalau atas biasa itu Ustaz Kiai. Loh, kok tulisannya kori? Baca ayat suci Al-Qur'an. Paling terang atas saya. Ya Allah. Sabar rumah kunci bahagia sampai rumah. Mau satu ngomong, hei panitia, mau semua kita baik. Adanya terkoman, bujuk kita kan. Mas, apa dia kok? Kau lemah tidak? Oh, lemah. Iya apa sih mas? Lah ya aku nanti pasti tulisannya kiai karena atas jadi kita pembaca ya cuti Al-Qur'an waduh ake kolo nih bang jalan tapi gak sabar subuh sampai kemuliannya gini oh iya panitia sejati tak jawab. Waalaikumsalam, panitia sejati. Yo, geng. Napa? Mau di Sherlock tu? Kabe saya ini undang kiai punu. Sherlock. Tak belum tak pernah kiai ini. Sherlock, iya saya Sherlock. Akhirnya saya Sherlock. Datang ke rumah Isa. Ngaku terbang haji. Mohon maaf. Saya atas nama wakil semua panitia sejati. Mohon maaf kalau akunnya keliru. Tak apa-apa saya kembalikan tak. Oh jangan-jangan itu untuk Pak Haji. Ini salam dari takbir masjid. Loh, ini mau sabar ini. Keliru ditanai. Dobel supi yang punya mobil yang Joko pasir menekok. Keliru dibalik no, ditambahin pas. Ini buka-buka dengan kunci tiga ini. Yang pertama, kalau kita ingin bahagia, korban sakiran hatinya harus selalu syukur, terima kasih nang Allah. Yang kedua, lisanan dakiran, lisannya kan berdikir Allah nek ngomong sing api. Yang ketiga, wabadanan ala bala insobiran nek ditimpa musibah ujian kudusa. Buka-buka pulau Tanjung Estoyo, ibadah poso pulau, terawih pulau, sosaka pulau selama rumah ke istri Allah. Kita diberikan lalu usia yang panjang sehingga berjumpa kembali di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Amin. Mari kita
Sholawat dulu, tetap sholawat gini. Karena ada sedikit yang penting sholawat. Apa itu sih? Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Dikepi sa'in dulku kagung lan putri. Nek ngomong putri kan dulku kagung lan putri ngaji ayo seger anggone ngaji mati ngaji ngono sangune mati. Nek ngomong mati nek selawatan itu dilakono mati ojo mati ngomong baru nyanyi. Mati enggak mau jadi tadi ulangi dulu katulan putri ayo seger anggune ngaji ngaji ngono sangune mati marang ilahi sholatullah salamullah alaikum rasulillah sholatullah salamullah ala yasin sing banget dulurku muslimin muslimat sing banget dulurku muslimin muslimat mulai pengajian pasti oleh mulai pengajian pasti oleh Allah muka-muka angsal sahabat saking kanjeng Nabi Muhammad sholatullah Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan li nabiyyi jami'al awwali wal akhir wa taqbil nabiyyi jami'al hajat wa tuqbil nabiyyi jami'al sayyiat wa tarfa'u nabiyyi ta'ala darajat wa tuqbil nabiyyi syarwiyat min jami'il khairati fil hayati wa tarkal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minash sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah sholat tarawih kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah, terimalah zakat kami ya Allah, terimalah semua amalan ibadah kami selama bulan suci Ramadan ya Allah, dan berikanlah kami umur yang panjang sehingga bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan tahun datang. Allahumma ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir, wa ya musahhil sahhil, sahhil alaina kulla syai'in jahil basir nadir. Rabbana sahhil umurna wa hasil maqasidana wa balina ilaika ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Barakatil Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.